kata video ini berkenaan dengan lebuh raya betul antara kemajuan dan beban. Sistem lebuh raya Malaysia merupakan antara sistem lebuh raya yang terbaik di Asia selepas China dan Jepun. Antara lebuh raya yang terkenal di Malaysia ialah lebuh raya utara selatan, lebuh raya timur barat dan juga lebuh raya pantai timur. Di Malaysia, semua lebuh raya mengamalkan dua sistem pembayaran iaitu sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Sistem terbuka bermaksud kadar tol tetap dan hanya melibatkan bayaran yang ditetapkan di plaza tol sahaja. Manakala untuk sistem tertutup bermaksud kadar tol ditetapkan mengikut jarak perjalanan. Terdapat tiga sistem pembayaran yang diamalkan di Malaysia iaitu Smart Tag, Touch and Go dan juga RFID. Antara konflik yang dialami oleh rakyat Malaysia adalah sewaktu pembinaan tol, di mana pembinaan itu menjadi salah satu faktor pemusnahan hidupan terutamanya flora dan fauna kerana terlibatnya penebangan hutan dan juga pemotongan bukit. Bukan peningkatan harga tol adalah disebabkan dari di mana ekonomi kita dari segi pembangunan adalah semakin meningkat. Seterusnya, faktor yang menyebabkan kemusnahan alam flora dan fauna adalah disebabkan oleh pembinaan tol, di mana pembinaan tol yang dibuat adalah pihak strategik, iaitu di kawasan hutan dan di bukit dan di perkampungan. Okay, seterusnya, untuk faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas adalah sekarang penggunaan kendaraan adalah semakin meningkat. Pembayaran tol yang digunakan adalah secara tunai masih digunakan. Seterusnya, faktor yang menyebabkan kemalangan meningkat adalah disebabkan oleh pengguna sendiri yang tidak berhati, di mana pengguna sering melanggar barisan ketika membuat pembayaran tol. Seketika pula, bagi pendapat saya, ada pihak atasan perlu berhatian terhadap suara rakyat, di mana pihak atasan perlu mendengar pendapat atau bangkangan daripada pengguna sama ada perlu meningkatkan harga tol ataupun tidak. Dari segi isu keselamatan pula, ini berlaku dari segi pemilihan pembuatan tempat tol yang tidak strategik, di mana dibuat di tempat perkampungan kecil. Ini akan menjejaskan keselamatan penduduk kerana mereka tidak menjamin keselamatan mereka dari segi tempat tinggal yang baru. Dari segi isu kesihatan pula, sekarang kita tahu penggunaan kenderaan semakin meningkat. Dari segi penggunaan kenderaan, ini akan menyebabkan asap yang terhasil daripada kenderaan tersebut semakin meningkat juga. So, ini akan menyebabkan pencemaran udara dan seterusnya isu komuniti. Pengguna perlu bertanggungjawab ketika menggunakan lebuh raya tol kerana setengah pengguna yang ingin mengelak daripada pembayaran tol ini telah menyebabkan kawasan perkampungan semakin sesak. So, alam sekitar pula, dengan pembinaan tol boleh menyebabkan banyak kehidupan habitat musnah. Okay, bagi cadangan penyelesaian, seperti yang dijelaskan, lebuh raya bertol ni agak membebankan kepada sesetengah pengguna. Jadi, terdapat beberapa cara penyelesaian yang boleh digunakan, seperti pengguna boleh melalui jalan alternatif ataupun jalan dalam yang tidak melalui tol. Yang kedua, untuk destinasi yang jarak dekat, pengguna boleh menggunakan motosikal, di mana motosikal tidak dikenakan tol dan lebih menjimatkan minyak. Dan yang ketiga, pihak kerajaan bolehlah memansuhkan tol dari semasa ke semasa bagi memudahkan perjalanan pengguna lebuh raya. Bagi pengajaran untuk tajuk ini, kita mestilah merancang perjalanan dengan baik agar tidak terlibat dengan kesesakan lebuh raya bertol yang sememangnya akan berlaku pada waktu puncak. Pengajaran yang kedua ialah pembinaan lebuh raya bertol haruslah dikawal oleh pihak kerajaan agar tidak memusnahkan alam sekitar. Dan yang ketiga, pemansuhan tol haruslah dikaji semula dengan mengambil kira aspek bebanan rakyat di mana kos sara hidup yang kian meningkat. Dan yang terakhir, alat RFID yang baru yang digunakan adalah contoh perkembangan teknologi yang terdapat di tol. Secara kesimpulannya, sistem raya bertol ini mempunyai banyak kebaikan dan juga keburukannya. Oleh itu, pihak kerajaan, pihak berkuasa dan juga rakyat haruslah mencari idea-idea yang benar untuk mengembangkan sistem ini supaya dapat membawa kebaikan kepada semua. Daripada projek ini,
kami dapat mengenal pasti dan mengetahui dengan lebih mendalam sistem raya betul ini.